nyengok ke bukir kamu tadi. Kemanya bukir kamu kita baru. Oke okay guys, sekarang ini saya berada di tepi air sungai dan kita akan mencari siput di dalam air ini nanti ya. Oke, okay. Keadaan air ini agak keruh dan ya, saya harap ya apa kami dapat cari siput nanti, siput ataupun kami orang panggil dia tekuyung nanti ya. Ngerai tu rawa gini. Nan muko. Jadi ni baik. Dian telefon ko tinggal dian. Boleh ke baik kita. Baik ko nulis ke okey. Bro mai baik. Perlu apa dai dia. Thank you.
Okay guys, sekarang kita tukar aktiviti daripada aktiviti menangkap tekuyung tadi. Yang tu cancel menjadi program tersebut. Dan sekarang aktiviti kita adalah memasang pukat di sebuah air sungai juga. Air sungai ini dia agak besar sikit. Dan kalau kamu orang tengok di belakang tu, air besar air sungai ini adalah besar seperti ini ya. Okey, jom kita tengok. Nih, pakcik ni yang sedang menahan pukat ya. Ketok batin kah? Ketok kampung. Ketok kampung. Okey, ketok kampung dekat kawasan ini ya. Okey. Ya, ya. Tu, seorang tu, ketok batin. Mana satu yang ketok batin tadi? Yang ketok kampung, mana satu? Saya tidak berapa kenal. Ini dia cara memasang pukat di air inilah. Biasa kita tengok orang memasang pukat di YouTube. Dan ini di YouTube saya akan buat cara mereka memasang pukat di kawasan air ini. Kita tengok suasana di kawasan ini. Okay, suasananya adalah seperti ini. Menyegarkan nyaman, kata Tok Batin tu. Okey, tu di hilirnya. Sekarang saya berada di tempat mereka menahan pukat tersebut. Okey. Dan pukat yang jarang ini pun dia boleh tusut. Heran saya. Kenapa boleh tusut? Bukannya pukat tu apa kami orang panggil? Pisit. Kalau pisit, itu lain ceritalah. Tahu mana tu sah? Itu. Itu tadi yang tu. Nalai tinggal selesai. Nah, yang dah. Kena tampak dia. Ni 2 inci pun kon. Kau 2 inci setengah tu. 2 inci tu. Kau jarang gerit tu. Baru kuas tu. Berapa? Cik agak dua cik ya. Macam air serasi ya. Ha? Macam air serasi. Tu. Oh, agak pekat. Agak ya. Nanti beli dah. Beli itu dah 48. Tansi. Mak ngadu pekat ya. Pekat ya tali. Ni kediri kita. Nanti kediri dah. Oh, kediri. Nyengayat kediri. Ikat berdau dah tanya tapi yang harus semua lah. Tang tu beli kuda nyadi lah. Kuda nyadi yang sih tu. Okey. Tik berapa nyadi ni? Ngadu tapi yang lo tali jo. Tik beli tansi kos yang murah ki? Ah? Tapi yang mar tapi. Tapi yang mar. Sekilo bah. Ya oleh. Tanti. Tu ajo tu. Tik ada nyadi berapa lah? 48 yang beli tali itu lagi tali itu bapa dia beli tapi yang mas kilo bapa dah cukup sekilo 6 kilo berapa cukup 6 kilo beras ya siap beras baik biang gitu.